Jadi selama 2,5 tahun ini di Kalimantan dikerjakan 1.900 km jalan-jalan seperti ini. Jalan di perbatasan yang kita harapkan dapat menumbuhkan pusat-pusat perekonomian yang baru. Dan kita tadi dari pagi 3,5 jam dari Putus Ibau menuju ke Nanga Badau, kurang lebih 170 km. Dan jalannya dalam pengerjaan ada 27 km yang masih berupa tanah, tetapi nanti akan dikerjakan pagi, siang, malam oleh Kementerian PU. Ini saya dengan Pak Menteri PU. Ya, jadi ini adalah pekerjaan yang masih dalam progres. Insya Allah bisa kita selesaikan seperti yang kita lihat seperti ini. Jadi ini jalan dari Putus Ibau ke Nanga Badau yang belum selesai. Memang belum selesai kurang lebih 27 kilo. Ini masih sudah terbuka tapi jalannya masih tanah seperti ini. Ini selesai kapan Pak Menteri yang belum teraspal? Jadi ini selesai akhir 2017 atau paling lambat awal 2018. Oh, jadi ini akan selesai akhir 2017 akan selesai atau paling lambat awal 2018. Ya. Makasih Pak Menteri.